Om Swastiastu. Harap sabar pasien yang di rumah menunggu karena Pak Jero lagi di proyek. Pegang. Penangkal petir tuh. Penangkal petir tuh. Soalnya ketinggian sudah luar biasa biar aman kerja. Penangkal petir, Jo. Om Swastiastu, inilah balian zaman now Om Bali. Manusia megaper, manusia multilenta, manusia inovator, manusia inspirator. Faktor corona sangat menyedihkan. Semua perekonomian tidur alias bobo, mudah-mudahan cepat berlalu. Namanya tak ada rotan akar pun jati. Mas, ini dulu, Mas. Ya. Ini. Mas. Ini anak buah saya panggil-panggil enggak nurut nih. Kau nih, pegangin dulu. Kan kelihatan Pak Joko sana leh. Iya. Karena hari raya, tenaga saya pulang mudik, merayakan Idul Fitri. Tenaga enggak ada. Harus Big Boss turun tangan. Mada, Lek. Mada. Dima ban ngalah, Cong. Dima ngalah.
Bawa naik dong. Hah? Nah, cari es kamu. Ya. Janganlah es. Air kan pun dari galon deh. Ya ada wah. Habis. Saya cukup dong. Sendiri bukan berarti sepi, sendiri bukan berarti galau, sendiri bukan berarti rindu, sendiri bukan berarti pekerjaan tidak selesai. Bisa, selama niat mulia, baik, positive thinking, apapun bisa kita lakukan sendiri. Masak-masak sendiri, nyuci-nyuci sendiri, bobo-bobo sendiri. No problem. You no problem, sing ada masalah. Yang menemani kuda jingkrak saya, itu kuda jingkrak saya. Pegang. Ya. Pasten kare, sekalipun lockdown virus corona merebak di jagat raya, namun pengobatan saya tetap jalan, no problem, tidak ada masalah, karena saya punya kemampuan pengobatan jarak jauh alias speed call. Jangankan Anda di bumi, di planet pun saya masih bisa ngobatin, selama di sana ada sinyal. You know sinyal, lilulit, lilulit. Dalam satu hari, style profesi saya 3 profesi. Pagi-pagi olahragawan, siangnya mangku plus balian pengobat penyembuh. You know, malamnya berpikir. You know, berpikir untuk melanjutkan pekerjaan besok paginya. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dikerjakan? Ini tenaga saya mikir, saya disuruh pegang HP, saya enggak dapat kerja, malu minta gaji sama Pak Jero. Gaji buta katanya. Enggak masalah, masalah gaji buta. Yang penting pegang HP. Yang penting kerja. Kerja boleh sambil makan, kerja boleh sambil rokok, yang penting tangan bekerja. Enggak masalah saya. Yang penting ada hasil. Daripada tidak rokok,
tidak makan, tidak minum, tidak ada kerja. Tenaga saya dulu dia supir, karena faktor corona dia dipensiunkan. Astun Kare dia minta kerja sama Pak Jero, saya ajak biar anak dan istri bisa makan. Akan udah punya cucu le? Ya. Berapa pada cucu? Empat. Empat. Istri berapa? Satu. Istri satu katanya. Anak berapa le? Anak tiga. Anak tiga, cucu empat. Sudah punya cucu, kakek-kakek masih menghidupi cucu. Menghidupi anak dulu, anak gede, lahirin anak, ada cucu, lagi hidupin cucu. Memang berat hidup-hidup. Kalau diberatkan, kalau dientengkan, enteng saja. Alias cuek-cuek mania. Mau ke barat, mau ke timur, mau ngakan, jangan ngakan, tak masalah. Itu namanya kakek Asyerehe. Ini kakek Asyerehe, kakek tidak memikirkan anak dan keturunan. Mudah-mudahan yang menunggu berobat di rumah sabar. Karena ini hari cuaca agak mendung, pengobatan harus dilakukan secara suhu panas. Assalamualaikum, Lek. Waalaikumsalam. Tak mole, Lek. Ya, Pak. Tak ada PC? Tak ada PC, Pak. Oke. Ya, wonen di mana, Lek? Jember, Pak. Jember? Ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf lahir batin, Lek. Bila Pak Jero ada kesalahan, minal aidin wal faizin. Ya, Lek. Ya, Pak. Terima kasih. Ya. Itu kuda jingkrak saya yang menemani. Ini cuaca mendung sekarang. Lagi kurang bagus. Ini saya pasang penangkal petir. Karena ketinggiannya cukup lumayan. Saat kerja ada petir biar tidak menjadi korban manusia. Menghindari corona, nanti petir yang menyambar. Terpaksa saya pasang penangkal petir di awal untuk keselamatan, safety. Nih, penangkal petir. Pasang sendiri, rekayasa sendiri. Yang penting maksud dan tujuan tercapai. Itu namanya grounding, aliran listrik ke bumi, ground, penetralisir. Bumi adalah penetralisir. Masih nyari extra joss dulu, karena udah haus. Lek, lima Lek, hah? Waduh, ngalah mama muda, lima ngalah mama muda. Wah, mentadak PC, tak ada mama muda Lek. Om Swastiastu, pasien yang ada di rumah, tolong sabar menunggu
Nah Pak Jero masih di proyek, jam 11.12 langsung on, langsung rubah posisi, rubah style. Karena di proyek tenaga lagi kosong, sedangkan pekerjaan harus dilanjutkan. Hastun Kare, Rahayu, Lamat. Ini saya bikin perlindungan dulu pagar betis di luar. Nanti saat terjadi kecelakaan kerja, biar tidak jatuh ke bawah. Lebih baik di awal safety dilakukan ketimbang sudah terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan baru lakukan sesuatu, sama dengan bohong. Astun. Halo. 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 Ya. Nggih. Bisa. Dari mana? Bandung. Oh, Anda dari mana? Oh, Banjarmasin. Oh, iya ada. Sekarang ada, Dil. Iya. Iya, jam 11, 12, jam 3 sampai 8 malam on. Jam 1 enggak bisa, jam 3 on sampai jam 8 malam. Ya. Banjarmasin. Oh, Bandungnya mana? Perumahan? Oh, iya. Itu berisi susu, Cong? Iya. Waduh, Pak Juru enggak berani. Hah? Ya, ada di sana, Mas. Iya. Ambil ya? Tidak berani saya susu. Kecuali susu gantung saya berani. Saya diberikan ekstra jos dicampur susu. Katanya biar bisa ngejos. Susu gua kagak berani. Kalau susu gantung lain masalahnya tuh. Tuh, susu dua. Tuh, susunya. Ekstra jos berisi susu tenaga saya kerja nih. Gimana tenaganya ndak kuda jingkrak nih. Ini sama-sama dengan buruh, dengan tenaga saya, tidak ada beda antara bos dengan anak buah. Segelas, mangkoknya pun, gelasnya pun cukup antik. Pecahan dari botol minuman digunakan, tidak masalah. Yang penting steril, profitnya bagus. You know profit, vitamin bergizi, makanan, minuman bergizi, namanya profit. Tuh minumannya, tapi ada susunya. Pak Jero enggak berani kena susu, nanti luntur. Yuno luntur, hangus. Apalagi susunya susu sapi. Kalau susu mama muda lain urusannya tuh. Namanya susu gantung.
Nih cuaca mendung, lagi cuaca mendung, kurang bagus cuacanya, kurang bersahaja, tapi untuk pekerja bagus, tidak panas, astun kare. Tuh penangkal petirnya antik tuh, ini juga penangkal petirnya antik. Saya kasih grounding sementara ini, nih, ya tidak disandar sama geledek. You know, geledek petir.